Oke, halo sahabat SB7 mata. Terima kasih ya masih setia di channel saya, channel kesehatan unik dan juga azan. Nah, untuk kali ini vlognya akan saya jelaskan mengenai yang berhubungan dengan yang sekarang terjadi di saat ini, yaitu serangan pandemi ya, COVID-19. Ini masih terus berlanjut dan semua kita rakyat Indonesia juga berharap dan kita sama-sama berdoa agar Yang Maha Kuasa segera menghilangkan atau melenyapkan virus ini dari muka bumi ini. Nah, untuk itu yang terutama kita lindungi ialah anak-anak kita ya, atau buah hati kita, karena memang rentan si buah hati itu daya tahan tubuhnya atau imunitasnya masih tergolong rendah. Maka dari itu kita sebagai orang tua, jadi kita patut dan wajib untuk melindungi anak-anak kita dari serangan-serangan virus-virus yang lainnya seperti flu atau pilek dan juga gejala-gejala lainnya yang dapat mengakibatkan atau berpotensi dia terkena COVID-19. Nah, untuk itu saya akan jelaskan sirupnya, yaitu ada sirup Stimuno. Nah, ini dia sirup Stimuno ya, ada dua varian di tempat apotek kami, yaitu Neto 60 ml dan juga Neto 100 ml ya. Ada rasa original dan juga rasa anggur. Nah, mengenai rasa ini sebenarnya dia ada rasa jeruk ya. Nah, mungkin di apotek kami sedang tidak menjualnya karena memang rasa jeruk itu para konsumen atau customer di sini jarang menanyakannya. Jadi yang kami siapkan itu rasa anggur dan rasa original, dan juga atau mungkin dari distributornya memang lagi kosong ya, jadi tidak ada untuk saat ini. Nah, ini saya bacakan dosisnya ya. Nah, ini dosis yang dianjurkan itu anak-anak 1 sendok takar, artinya 5 mili, dia diminum 3 kali sehari. Itu untuk anak di atas 1 tahun ya. Kemudian untuk dewasa 2 sendok takar, yaitu 10 mili, diminum 3 kali sehari. Nah, dan ini ada kontraindikasinya, yaitu pasien dengan kondisi sistem imun yang hiperreaktif, misalnya pada pasien dengan riwayat penyakit autoimun atau hipersensitivitas terhadap obat ini. Nah, kemudian ini ada keterangannya ya. Stimuno sirup terdaftar sebagai fitofarmaka karena dibuat dari ekstrak tanaman Phyllanthus niruri atau meniran yang terstandarisasi dan telah melalui imunomodulator atau memperbaiki sistem imun. Kemudian Stimuno juga membantu merangsang tubuh memproduksi lebih banyak antibodi dan mengaktifkan sistem kekebalan tubuh agar daya tahan tubuh bekerja secara optimal. Nah, jadi memang sirup ini dikhususkan atau diperuntukkan untuk imunitas ya, untuk menjaga daya tahan tubuh. Nah, sirup ini sebentar bisa dibuka. Nah, jadi ada dua varian tadi ya, original dan rasa anggur. Nah, rasa anggurnya seperti ini yang kemasan besarnya, dan rasa original ya.
Jadi untuk kita sebagai orang tua, silakan siapkan salah satu sirup, atau bila perlu beli stimulnya sekarang di apotek terdekat atau toko obat terdekat. Nah, karena ini memang sirup ini memang sangat penting ya untuk daya tahan tubuh bagi anak-anak. Apalagi sekarang kita mengalami yang namanya kemarau basah. Nah. Jadi silakan siapkan atau stok di rumah dan berikan kepada anak-anak kita itu 3 kali sehari. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, untuk kali ini sampai di sini dulu penjelasan dari saya mengenai sirup Stimuno ini. Dan besok atau lusa akan saya sambung lagi dengan penjelasan-penjelasan obat-obatan yang lain. Nah, jangan lupa nih untuk kalian yang mau request, silakan komentar di bawah. Tapi berkomentar dengan baik dan berkomentarlah secara bijak. Nah, ingat, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Cintai dirimu, keluargamu, dan juga pekerjaanmu. Salam SB7 Mata. Dah.